Ya, sementara itu Liga Akbar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan fakta baru. Liga Akbar menerangkan dirinya diminta bertemu dengan almarhum ayah Eki, Ibtu Rudiana, 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Kasus kematian Vina dan Eki sejak tahun 2016 hingga saat ini masih menjadi misteri. Dengan adanya kemunculan Liga Akbar, satu persatu fakta terbongkar. Liga Akbar dinilai merupakan salah satu saksi kunci. Keterangannya sesuai dengan amar putusan pengadilan tahun 2016 sehingga diduga ia mengetahui kejadian tersebut. Bahkan sebelum insiden berdarah tersebut terjadi, diketahui Liga Akbar dan Eki sempat bertemu di depan SMA 4 Kota Cirebon. Fakta baru disampaikan oleh Liga Akbar, bahwa 1 minggu setelah kejadian, almarhum ayah Eki Rudiana mengajak ia bertemu untuk menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah ada masalah dengan seseorang. Setelah foto tersangka tersebar, 2 hari atau lebih dari 1 minggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, hanya ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apa lagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga Akbar membantah dan mencabut berita acara pemeriksaan. Keterangan yang dilontarkan Liga Akbar pada tahun 2016 silam dilakukan karena adanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan.